It's my life. Halo, kembali lagi di channel 0%. Kali ini gua akan membagikan tutorial mengubah video status WhatsApp yang buram menjadi HD. Biasanya kan kalian kalau mengupload video ke status WhatsApp se-HD-HD-nya video atau sebagus-bagusnya video pasti akan burik juga kalau sudah masuk ke status WhatsApp. Di sini gua tahu cara mengatasinya ya guys ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk kalian klik tombol like, comment, share dan juga subscribe ya guys ya. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya, oke? Bagi kalian yang ingin download videonya, silahkan cek link di deskripsi ya guys ya. Nah, langsung saja kita ke editingnya ya. Di sini gua memakai aplikasi Venlow ya guys ya. Mungkin kalau download Venlow di Play Store itu ya guys ya, aplikasinya itu harus bayar ya guys ya, soalnya premium. Nah, di sini gua download aplikasinya pakai download Venlow mod APK ya guys ya. Kalian bisa cek linknya di deskripsi ya guys ya yang mau download Venlow modnya ya, oke? Karena kalau yang di Play Store itu berbayar guys ya, tidak gratis. Oke. Langsung saja kita ke editingnya, kita buka Venlow ya, aplikasi Venlow. Lalu di sini kan ada pilihan pilih video ya guys ya. Kalian pilih video lalu masukkan video yang ingin kalian jadikan status WhatsApp. Oke, di sini gua memakai video yang ini ya guys ya. Nah, ini aja ya. Oke, mantap. Oke, kalau sudah kalian sini kan ada lanjutkan dan sebelahnya ada kayak gambar gear gitu ya, pengaturan ya. Kalian pilih yang pengaturan, guys. Lalu kalian pilih pengaturan lagi. Lalu di sini kan ada durasi maksimal, kalian pilih yang 30 second yang WhatsApp ya, guys ya. Oke. Oke, untuk simpan otomatis boleh diaktifkan, boleh enggak. Nah, kalau yang di preset itu kan atuh bagian premium settingnya itu nggak kebuka, guys. Jadi sini gua memakai mode ya, guys ya. Nah, di sini kalian tanyakan resolusinya di sini medium ya. Kita naikkan menjadi high, oke. Dan bitrate-nya jadi yang tadinya medium ya, yang tadinya awal medium jadi naikkan menjadi ultra high, oke. Resolusinya high, bitrate-nya ultra high. Nah, untuk kecepatan encodingnya kalian gak usah ubah, faster aja ya, faster prefer. Nah, untuk hapus watermark kita kalian nyalakan ya seperti ini nih. Hapus watermark biar nggak ada watermark Venlow-nya guys ya. Lalu kalau sudah kalian kembali ya guys ya. Nah, lalu kalian pilih crop sesuai layar ya, kalian checklist. Oke, kalau sudah kita pilih yang lanjutkan guys, kita ekspor ya. Kita lihat hasilnya kalau sudah di upload ke status WhatsApp. Oke, let's go. Oke, kita tunggu dulu ya guys ya. Mungkin agak lama ya guys ya, bisa sambil ngopi ya. Oke, sabar. Orang sabar apa? Ya benar. Kita tunggu ya guys, sabar. Kita lihat hasilnya apakah memuaskan. Tapi sebelum gua buat videonya, gua juga udah nge-review sih, tapi perbedaannya jauh guys ya. Lebih bagus lah, lebih HD. Walaupun video kalian lebar, tapi tetap aja HD kalau udah pakai aplikasi ini. Nggak ada buram sedikit pun. Aduh, ini kalau sudah ya kalian pilih yang simpan nih. Paling bawah kan ada ini nih, simpan, pilih yang simpan ya guys ya. Oke, kalau sudah kalian tinggal bagikan saja guys ya. Kalian pilih bagikan. Lalu kalian pilih yang WhatsApp. WhatsApp man. Pilih yang WhatsApp ya guys. Lalu kalian bagikan ke status kalian. Oke, okay, let's go. Nah, oke. Okay. Nanti kita lihat hasilnya guys. Oke, di sini gua udah di WhatsApp, kita lihat nih yang baru saja kita upload dari aplikasi Venlow, kita lihat hasilnya.
Let's go. Anjas, keren banget. Udah mah satu layarnya lebar tapi tidak ada cacat sedikit pun, guys. Lihat kalian. Ya enggak, benar enggak? Tuh. Oke. Mungkin untuk memastikannya kita upload lagi kali ya, satu video yang berbeda kita untuk memastikannya. Oke, guys, untuk memastikannya kita upload lagi satu video ya, guys ya. Oke, let's go. Di sini kita buka fan low-nya lagi. Kita pilih video yang kedua ya, guys. Apakah ini bakal tetap HD apa enggak nih kalau video yang lain. Oke. Pilih video. Kita pilih video yang ingin kita upload ya, guys ya. Di sini gua milih yang ini aja kali ya. Nah, gua pilih yang ini aja. Oke. Oke, kita kecilin dulu suaranya, takut kena copyright. Nah, untuk settingannya tidak usah dirubah karena kan kita tadi sudah menyetting ya, guys ya. Jangan lupa resolusinya high, bitrate-nya ultra high, kecepatan encoding-nya nggak usah diatur ya, cukup faster, freever. Dan watermark-nya jangan lupa untuk kalian hapus watermark ya, guys ya. Oke. Kita kembali lagi, lalu di sini kita crop sesuai layarnya, kita centang ya, guys ya. Kalau mau kalian gak ada audionya, tinggal bisukan audio ya, guys ya. Lalu di sini kita langsung lanjutkan saja, kita export videonya. Oke, kita tunggu, guys. Oke, sabar. Memang di sini prosesnya membutuhkan waktu yang agak lama ya, guys ya. Jadi kalian harus bersabar. Kalian bisa ngeditnya sambil ngopi ya, guys ya. Sambil ngopi sambil ditinggal berenang juga bisa ini kayaknya. Ini sambil ditinggal puasa juga bisa, kalian sambil puasa gitu ya, guys ya. Ya, sabar, bentar lagi. Tinggal kalian skip aja, guys ya, yang itu. Kalau kalian menurut kalian lama, tinggal kalian skip aja langsung ke hasilnya. Oke, bentar lagi. Oke. Nah, di sini tinggal kalian simpan ya, guys ya. Di paling bawah tuh ada tombol simpan. Kalian simpan. Oke, langsung saja. Lihat hasilnya di WhatsApp, kita upload ke status WhatsApp. Kalian pilih WA, kalian pilih WA lagi, lalu kalian kirim ke status saya, jangan ke status orang lain ya, guys ya. Kenapa kesini? Oke, langsung kita kirim. Kita lihat hasilnya. Let's go. Oke, guys, di sini gue sudah masuk ke WhatsApp-nya. Gue sudah lihat di status saya nih. Ini video yang pertama ya, guys ya. Ini video yang pertama hasilnya begini ya, guys ya. Ini kita lihat yang video kedua. Apakah sama? Apakah bakal lebih HD, guys ya? Kita lihat. Waduh, menurut gue sih bakal lebih HD, guys ya, sama tidak ada kecacatan sedikit pun. Menurut kalian gimana, guys? Bagus kan? Udah mah videonya lebar tapi tetap HD. Emang aplikasi ini mantap. Jangan lupa ya, guys ya, kalau Venlo yang di Play Store itu berbayar. Kalau mau download yang Venlo versi gratis ya, bisa download di linknya di deskripsi. Oke, guys, gua cantumin linknya di deskripsi, tinggal kalian download saja. Oke, guys, mungkin video kali ini cukup sampai di sini saja. Semoga videonya bermanfaat dan tutorialnya bermanfaat. Kalian bisa mengupload video satu WhatsApp tanpa apa ya, tanpa cemas akan menjadi burikun ya. Oke, akan tetap HD seperti
video aslinya, oke? Jangan lupa untuk kalian klik tombol like kalau kalian suka. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, share sebanyak-banyaknya. Dan komen kalau kalian ada saran dan masukan. Kalau gua banyak kekurangan dalam membuat video tutorialnya. Jangan lupa juga subscribe ya guys ya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya, oke? Semoga kalian sehat selalu dan jaga kesehatan kalian ya guys ya. Semoga kalian rezekinya lancar. Gua 0% dadah guys. Semoga kita bisa bertemu di next video, oke? Kasih saran gua guys, harus bikin video apa, tutorial apa, kalian tinggal komen, oke? Dadah guys, semoga kalian sehat selalu.